بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita dipertemukan lagi dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang mulia pada kali ini. Dan kali ini tajuk yang ingin saya bawakan khusus untuk ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah ialah unik dan hebatnya bulan Ramadan. Unik dan hebatnya bulan Ramadan. Ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita ni maklum dan kita ni tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keampunan, dan bulan yang penuh dengan pengampunan dosa kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan mengenai dengan unik dan hebatnya bulan Ramadan ini, salah satu perkara penting yang patut kita tahu sebagai umat Islam adalah, satu, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada 17 bulan Ramadan. Ini salah satu keunikan yang ada di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Artinya Al-Quran ini diturunkan adalah pada 17 bulan Ramadan. Bulan yang lain, bulan Zulqa'idah kah, Zulhijjah kah, Syawal kah, ataupun apa saja bulan yang lain, tidak ada di selain daripada bulan Ramadan. Dan kehebatan yang ada dalam bulan Ramadan yang seterusnya adalah, ada satu malam di dalam bulan Ramadan itu nanti, malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Itu tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah keistimewaan. Inilah unik dan hebatnya apabila berada di dalam bulan Ramadan. Yaitu apabila seorang itu beramal tepat pada malam Lailatul Qadar, kelebihannya adalah lebih daripada 1000 bulan. Jadi siapa anda akan mau kehebatan, kelebihan malam Lailatul Qadar ini? Dan malam Lailatul Qadar ini adanya tidak lain dan tidak bukan cuma pada malam bulan Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar yang ada di antara sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di penghujung bulan Ramadan. Dan seterusnya, mengenai dengan unik dan hebatnya bulan Ramadan ini, dapat kita ni fahami di sini dan hayati daripada Salman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu kerja kebajikan di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan, samalah dianya seperti orang yang menunaikan satu fardu di bulan yang lain. Dan barang siapa yang menunaikan satu fardu di dalam bulan Ramadan, samalah dia seperti orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Huzaimiyah. Artinya di sini, ini lagi satu kelebihan, ini lagi satu kehebatan yang ada di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Satu kebajikan yang sunat, apa saja sunat? Artinya sembahyang sunatkah, menolong orangkah, ataupun apa saja pekerjaan-pekerjaan yang sunat yang berunsurkan kebaikan, kebajikan,
mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya yang sunat itu sama seperti yang fardu. Dan yang fardu satu fardu itu samalah pahalanya seperti 70 fardu yang lain. Jadi katakanlah berjemaah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 fardu kali 5 sudah berapa? Kali 70. Samalah ibarat seperti 70 kali 5 350. Jadi ini kelebihan, keistimewaan apabila berada di bulan Ramadan. Sebab itu hendaklah kita ni sebagai umat Islam khususnya ambil peluang ini, ambil kesempatan ini, ambil kelebihan ini. Jangan ianya berlalu, berlari macam itu saja sehingga habis di penghujung bulan Ramadan barulah seorang itu insaf, dia terlambat sudah. Sebab bulan Ramadan hanya akan datang sekali setahun, ia tidak akan ada 2 ataupun 3 dalam setahun. Ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hebatnya bulan Ramadan ini lagi dapat kita lihat syurga dan neraka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Syurga dan neraka datang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kalau dengan syurga, Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya dibukakan pintu-pintu syurga ini seluas-luasnya. Seluas-luasnya supaya apa? Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan seluas-luasnya bebas bergerak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat supaya orang yang berpuasa, orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam neraka jahannam ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga dan neraka akan merasa gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, ditambah lagi dengan orang-orang yang berpuasa di dalamnya dalam bulan Ramadan yang mulia. Dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, nescaya pintu-pintu syurga akan terbuka, terbentang luas dengan seluas-luasnya, dan pintu-pintu neraka akan tertutup rapat-rapat, dan akan dipenjarakan, dikurunglah syaitan-syaitan. Jadi ani kelebihan, ani keistimewaan. Sehingga dengannya apabila syaitan itu dibelenggu, dipenjara, diikat dan sebagainya, orang-orang beriman, orang yang berpuasa akan dapat mengerjakan ibadah puasa dengan senang, dengan senang hati, tanpa ada gangguan dan sebagainya. Sebab ani adalah kelebihan, keistimewaan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan ani hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, para syaitan-syaitan pun akan dilepaskan. Jadi di sana peluang untuk mengerjakan kebaikan, kebajikan akan ada halangan-halangannya disebabkan syaitan-syaitan pada masa itu berkeliaran, artinya berleluasa. Ada pendengar muslimin muslimat, penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda untuk menunjukkan betapa hebatnya, uniknya bulan Ramadan ini, umatkunya telah diberikan 5 perkara yang tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya. Jadi ini lagi kelebihan. Kalau umat sebelumnya tidak terdapat nih 5 perkara yang akan saya sebutkan ini, cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ketani umat pada akhir zaman ini di bawah golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia 5 yang disebutkan ini? Satunya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangian yakni misik. Yang kedua, para malaikat akan terus memohonkan keampunan bagi orang-orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka. Dan yang ketiga, semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu dan dirantai pada bulan Ramadan. Yang keempat, Allah Ta'ala akan menghiaskan syurga pada setiap hari dan berfirman, hampir para hambakunya yang salih bebas dari keberatan dan gangguan dan kembali kepadamu. Dan yang kelima,
Allah mengampunkan merekanya pada akhir malam bulan Ramadan. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara kehebatan yang terdapat dalam bulan Ramadan lagi, dapatlah kita ambil kesimpulan di sini. Cuba kita renung dan lihat kata-kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hampir tiba bulan Ramadan, ini imbas bulan. Kan bulan Ramadan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lam ummatinya ma fi Ramadan latamannau an takuna sannah kulluha Ramadan." Kalaulah umatku aninya mengetahui akan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan supaya semua sekali tahun ini bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lain. Tidak ada Syawal, tidak ada Zulqa'idah, tidak ada Zulhijjah. Semua bulan Ramadan saja. Sebab apa? Semua sekali dalam bulan Ramadan itu berhimpun semua sekali kebaikan dan kebajikan. Dan berhimpun semua sekali doa-doa itu mustajab. Tidak diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua-semua dosa itu apabila bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diampunkan. Dan insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syurga itu akan merindui bagi mereka yang beriman. Dan akhirnya nanti apabila di penghujung bulan Ramadan, apabila di penghujung bulan Ramadan, para sahabat akan menangis. Ini menandakan orang benar-benar beriman. Sebab apa? Kerana mereka takut tidak akan dapat berjumpa lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Sebab kita ni pun tahu bulan Ramadan hanya akan datang sekali. Selepas bulan Ramadan adalah bulan Syawal, hari raya. Lepas satu Zulqa'idah, Zulhijjah. Dan seterusnya bulan yang baru, dalam tahun yang baru. Muharram, Safar, tidak lama lagi bulan Ramadan itu. Sebab itu para sahabat menangis. Rindu apakah mereka akan sampai lagi di penghujung ataupun dengan kedatangan bulan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Sebab itulah, auda penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk akhirnya sebagai kesimpulan, marilah kita ni mudah-mudahan semakin bertambah lagi kasih sayang kita ni, rindu kita ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ni, bulan Ramadan yang agung ini, yang indah ini, yang cantik ini, sehingga dengannya kita dapat lagi mengerjakan segala amalan-amalan yang kebajikan, segala amal-amal soleh, beribadat, bersembahyang berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Dan mudah-mudahan segala amalan kita ini di bulan yang mulia ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.